kita ambil ambus yang dia tahu. Dia udah kayak dia belum tahu kita di sini. Kita sekeluas kita tuh hit dulu guys ya, tunggu ulti sabar. Udah deh kita hit guys, hit. Oke guys ya. Oke di sini kita dapat kill. Kita tel chow menggendong tim di god lane guys ya. Siap-siap guys ya. Joget sini, joget sini. Go, lihat saya joget sini. Lu mau support kan? Gua set lane, santuy. Kita main set lane hero apa guys? Hero Montek, kita mau pakai Chow dulu. Gua tuh tadi pen di tempat Joss tuh kayak nggak adil gitu, Chow ya. Naikin Joss. Hebat dong. Nah. Gua nih tahu guys ya. Chow offline. Chow offline pakai belum apa sih? Hack and ride lah ya. Hit and ride. Kekecilan nah molenya. Iya kah? Ini udah tahu enggak lu gedein ini ya. Astagfirullahalazim. Muka buka. Halo Bang, apa kaps? Kapsku baik nih. Kamu apa kaps juga? Dot 6 masa? Gua pas ngomong apa gitu. Ada chip. Ya, gitu guys. Emang susah jadi orang buka kota susah guys, ribet banget. Wait. Ini stiker lemon udah ada. Stiker udil ada. Stikerku kapan ya? Tuh kan orang-orang tuh rasis guys ya. Tentang hidungku agak gede dikit gak mau dibuatin stikernya. What? Apa-apa. Itulah dunia guys. Udah gak adil. Jadi gitu gua lagi motong. Anjing sakit juga ya. Gaya lu jangan gaya. Bukan. Gua tuh kalau main Chow lu guys ya, enggak bisa diam dilan langsung. Ya ada Acip coy. Hai Acip, kok kabar monyet? Aku kayak monyet ya Acip ya. Ada Acip coy. Lagi stream aku enggak live. Ih, Acip kenapa enggak live? Malam-malam aja. Habis stream. Kamu udah makan belum? Tadi aku pengen ke tempat Acip guys, semangatin langsung. Cuman aku kan langsung pergi. Semangatin karamel doang, aku semangatin karamel doang. Belum kau yang jawab belum. Mulanya kau. Itu gua gak pikir. Dulu aku kok gak losting ya. Losting itu apa sih guys? Bruh. Yang penting kan free time dulu bos. Itu keren. Padahal kalau nggak itu udah pasti mati. Itu keren. Keren kan gua? Gua nih Wan. Gua tuh pernah acip pengen kelihatan keren cok. Loading, oh loading. Gua kira loading. Gua udah nemu tempat loading. Mungkin acip pakai wifi nya di home kali. Coba ganti wifi. Ganti di home nya, jangan pakai di home. Kok enggak ada 1080 ya? Masa sih, guys? Masa sih? Gua setting lagi ya. Gua tuh ganti OBS kan biasanya pakai. Gua gedik. Mampus. Aku suka primata pemberani. Ah, gas kau sini, gua maju kok. Dia pakai sini. Sini. Maju. Ah, aku dia guys ya. Tapi gua juga takut nih. Cepat. Kita lari. Kita sembunyi di sini. Kita tunggu dia lewat. Kita hit sembari guys ya. Hit dulu. Nah, itu kita bayuan di god lane guys ya. Sabar mendabar guys ya. Kita ambil ambus yang dia tahu. Dia udah kayak dia belum tahu kita di sini. Kita sekeluas kita tuh hit dulu guys ya. Tunggu ulti sabar. Udah deh kita hit guys. Hit. Oke guys ya. Oke di sini kita dapat kill. Kita tel chow menggendong tim di god lane guys ya. Mantap. Oh, ada ya gitu. Oh, ada ya kita dapat info dari support kita ya. Apa kita mati di sini apanya? Kita bisa ultinya kita bagi sini ke lari anjing enggak nyampe dan aku. Ah!
Swag. Ada yang gift kah? Makasih yang udah gift. Tak barang main dulu. Gak bisa nih, mataku ini ada dua doang. Satu apa? Dua-duanya kepake buat Mobile Legend nih. Ntar kita tambah satu lagi dah. Tidak hi buat baca komen. Kita nunggu lapu, karena lapunya udah di atas. Ini pas Haya, Haya yang pas keluar sini, dia bakal diventuri ke sini. Kita tunggu dia balik lagi, dia mati. Oh, kita keluar aja di sini guys ya, karena dia udah mati. Kita cover teman kita dari banner guys. Gua keluar dari gua. Mati cok, gagal ini gua. Apa masih ada nest baru guys ya. Nah di sini kan lapu-lapu sedang motong nih guys ya, karena skripnya 3 masih penuh. Kita tunggu di arah sini. Pertama kita hit dulu, kita tendang dia ke depan, kita turun dikit baru kita tendang lagi, kita hit lagi, kita pasukan bawah dulu. Kita lari bentar guys ya, tunggu dia buat skrip. Jangan ini mungkin kan tuh dia dapat juga. Nah kita tunggu di arah sini guys ya, karena dia pasti, nah itu dia, ini dia, dia tuh dia pasti lompat dulu ke depan. Palingnya kena gigit, kita balik aja. Oke, gue masuk. Enggak aman. Oke, kayak gitulah guys ya. Nah. Nah. Kita clear lagi, clear lagi. Nah, ini kayak gini nih guys. Dia teori dia selalu melompat buat tendang. Dia imun guys ya, kita lari dulu. Dia stun. Buat gue stun, dia pikir. Tapi kembali. Jadi, diam. Nah, masih diam. Itu guys ya. Teori prediksi musuh mau ngapain. Kita balik aja kayak gitu guys, catet guys ya, catet. Kita tuh belajar haki sih, kita belajar haki hoki, itu namanya haki bukan hoki. Hey kau, ini kita sama itu gua mau lapu ke bawah, berarti Bennet di atas. Kita dengar suara Bennet, gak ada itu. Ini teori kita motong langsung jalan gitu. Karena kita enggak. Aduh mekanik, sini maju bos. Jalan. Kita sudah mikirin teorinya lah. Sekarang ayo masuk, kita mati, lalu kita bunuh. Itu namanya teori ngebantu teman guys ya di mid. Vale satu dia mau keluar, kita gocek dulu, gocek lagi, kita keluarnya. Keluar lah Vale, malu aku ini. Keluar Vale, Vale keluar, kita kena. Oh tuh, kalau teman kita tak kodom, kita covernya dari Bennet guys ya. Kok Bennetnya nggak romi. Nah ini ada teori nih guys, kalau ulti nggak mati. Sabar akit lagi main fokus main gua. Nah ini soal kita mati satu guys ya. Tendang. Tiga imun gak apa guys ya. Gak apa ngapa. Aku jangan ingat. Nah bakar dua. Nah jing. Astagfirullahaladzim. Gak boleh kasar guys. Ini Iwan main sampai pidato anjing. Ini kita belajar. Aku tuh lagi belajar cara manfaatin dua otak gua guys ya. Dan satu hal. Jadi kayak biar terlatih. Acip ke gip. Wih acip nih. Acip kenapa guys. Bukan cuek lagi main. Udah aku bilang tunggu mataku tambah satu di dahi, bisa baca komen. Cuman main teori kita pikir aja. Nah sebenarnya dia kuat memang mitikal yang ngomenin guys. Hop mati kau. Jam ulti kita tunggu dia depan. Ulti lah, ulti situ dia. Kurang ajar, kurang ajar. Dia mau ikut. Itu teknik pernapasan api guys ya. Kalau kalian nonton anime apa? Anime penam? Pernapasan api, pernapasan air apa? Nah, kalau kalian nonton anime Kimetsu no Yaiba itu aku pakai pernapasan api guys. Aduh, nama Iwan. Iya, gua pakai teknik itu guys. Wibu itu manfaatnya bagus. Karena itu imunitasnya tinggi tuh guys. Dan tadi Jod main lotre, pas ada gua win track guys ya. Karena emang Iwan tuh membawa hoki. Kalian lihat yang menang. Gua enggak apa-ngapain mati banyak udah menang gitu. Emang faktanya Iwan begitu guys. Membawa keberuntungan dari seorang doa dari seorang Mak Iwan guys. Pemetahu.
kategori apa gitu pak guys ya, dari seminggu deh. Mati gua goblok ya mana aja ay balik guys, boleh mati kita guys, legu acup lagi stream guys ya, lagi biar dia jago menang WSL karena aku ada janji sama mereka kalau menang WSL kita makan gitu. Ngelag ya guys ya. Kosongkan cawan untuk mengisinya kembali. Kontol lah kalian tuh, benci kali, cok. Ada lagi ini PPP absen. Kita harus menerapkannya. Dia mati guys. Dia mati. Kalian lihat ya. Cek enggak guys, ada yang mati guys. Cek enggak guys. Kau rekal kau gemes kali ya kulihat kau. itu emang kayak gitu guys, hero nya tuh aneh. Kurekal balik, kujoget para kau. Aku joget mati gak deh, belum mati, malu aku nih. Mati dong aku. Kau joget. Kak, ini gua ada pikir guys ya, gua bisa montek nih sini. Kayak itu namanya, trik ancaman kalau kata Winda guys ya. Jadi sengaja aku tendang biar dia tuh merasa dia tuh menang gitu guys. Pas dia merasa dia menang, dia masuk lagi. Nah, di situ gua udah nungguin tuh, ada clip di situ tuh. Gua udah gua perhitungin tadi. Jadi dia mati sama clip guys ya. Itu udah perhitungan banget sama gua. Emang udah aku hitungin dari tadi tuh total damage-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.